Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi, akhirnya bisa upload video lagi. Dan hari ini kegiatannya ada taping di PJTV. Jadi saya nanti di sana jadi hostnya. Saya iya, dan sekarang sudah sampai. Jadi kita langsung turun aja masuk ke studionya. Bismillah, go. Oke, alhamdulillah sudah sampai. Dan lagi nunggu dulu, kita tunggu dulu di sini. Sambil baca-baca briefingannya. Oke. Jadi masih kurang lebih 5 menit lagi. Baca dulu, jadi harus baca dulu briefingannya. Ini ada briefingannya. Jadi nanti setelah baca, kita langsung masuk ke dalam, ke studionya. Langsung taping. Ya, yeah, mudah-mudahan lancar. Bismillah. Bisa kuan lagi. Habis dipasang clip on. Pasang clip on. Karena sekarang lagi pandemi, jadi harus pakai face shield. Pakai face shield nya sudah pakai iya. Mending pakai iya. Pakai face shield. Jadi masuk ke pasira. Iya lah, iya lah. Jika dua pas ngomong. Assalamualaikum. Oh. Yuk. Kita masuk ke studionya sekarang. Oh, briefing. Aku di sini aja. Tergantung ukurannya. Iya. Ya, selalu kalau kita ada ya nggak ada libur. Tempat hiburan atau semua atau hotel juga? Kalau hotel mah kayaknya udah tempat hiburan. Kalau hotel udah mulai sih. Tempat hiburan karena orang sekarang udah mulai lebih kritis ya, lebih dia jaga kesehatan juga dan lainnya. Terakhir saya lihat itu terakhir masuk Meksiko. Itu tuh dari mana gitu tuh kebanyakan? Kamu suka? Siapa tahu coba. Tapi kalau untuk penjagaan gitu bu, misalnya. Duduk di sana. Kamu kan balik tangan kan? Ah, itu dia. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PJTV, senang sekali saya Oki Ahmad Ismail dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Talks Today. Pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini dunia, Kota Bandung pada khususnya, Jawa Barat, bahkan Indonesia sedang mengalami krisis yang sama. Kalau sejauh ini bagaimana para I'm
Oke, baik. Terima kasih Ibu Penny sudah hadir bersama kami di sini di Talks Today. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi informasi yang sangat penting bagi Anda warga Kota Bandung, atau mungkin juga bagi Anda yang memiliki kerabat di luar Kota Bandung yang ingin datang ke Kota Bandung untuk berwisata. Jadi jangan khawatir, karena pemerintah Kota Bandung saat ini sudah melakukan verifikasi, ya, melakukan sertifikasi terhadap berbagai sektor industri pariwisata, entah itu hotelnya, tempat rekreasi, dan juga tempat-tempat hiburan. Kalau memang Anda misalnya ingin datang juga ke Kota Bandung, silakan Anda mengunjungi websitenya dari Dinas Pariwisata dan juga media-media sosial untuk mencari tahu informasi tempat-tempat hiburan mana yang sudah terverifikasi, agar memastikan Anda nyaman dan aman datang ke Kota Bandung. Saya Oki Ahmad Ismail, terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Tentu saja, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres tappingnya. Jadi ini tapping, tadinya mau live ya Om ya? Mau live, ternyata tapping, tapi alhamdulillah selesai. Tayangnya kapan? Nanyain. Rabu. Rabu jam? Tanggal 30 Desember. Jam? Jam 18.30. Teman-teman harus nonton hari Rabu, tanggal 30 Desember di PJTV. Ya, jam 18.30. Harus nonton. Ya, akhirnya alhamdulillah selesai. Beres. Salah-salah. Ah, tuh ada sakit. Tuh, lancar ke. Rebo tanggal 30 setelah itu sudah lama tidak lagi merasakan ini, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Es. Alhamdulillah, makasih. Tawisalah juragan. Alhamdulillah. Ini adalah bagian yang ter Nit, geus mana? Geus. Jadi kalau kata teman saya Dimas Satrio, ya, yang namanya MC, host itu berawal dari voice, diakhiri dengan invoice. Ya, benar tuh. Gitu. See you next vlog.